Seberang Pride Fiesta 2019 juga akan berlangsung 25 sehingga 28 September. Jadi pagi ini kita bawakan Esko Pertanian dan Industri Asas Tani Pulau Pinang. Kita bersama dengan Yang Berhormat Dr. Afif Bahadin. Selamat datang, Doktor. Dan juga Pengarah Pertanian Pulau Pinang. Kita bersama dengan Encik Muhammad Mohaimin Ibrahim. Selamat datang. Baik, kalau saya dulu belajar di Pulau Pinang, terkenal dengan Pesta Pinangnya, itu di pulau lah. Di pulau. Jadi di sebelah tanah besar ini, Seberang Perai, kita ada Seberang Perai Fiesta. Fiesta, Doktor. Kita Ivan, terima kasih pada Sahabat Pagi Malaysia. Hari ini kita nak mempromosikan program Seberang Perai Fiesta. Ianya adalah program yang diilhamkan 3 tahun lepas. Bermula sebenarnya daripada sambutan Hari Peladang Peringkat Negeri. Hari Peladang, Nelayan dan Petani Peringkat Negeri telah di berikan penjenamaan semula Agrofest pada tahun 2014 dan tiga tahun yang lepas telah diilhamkan pula menjadi Seberang Perai Fiesta. Jadi ini sebahagian daripada program tahunan yang memberi fokus kepada pameran-pameran berkaitan pertanian dan produk-produk pertanian, dan sekarang ini fokus menjadi untuk pameran makanan utama untuk kawasan Pulau Pinang. Ya, saya difahamkan ada tiga komponen yang penting. Agrofest, ada pesta makanannya, dan satu lagi mungkin berbeza sedikit dengan edisi yang lepas, lebih fokus kepada kesenian dan kebudayaan. Tapi untuk edisi 2019 lebih kepada sukan-sukan ekstrim. Ya, Doktor. Kita tampilkan pada kali ini sebab kita nak jadikan Seberang Perai Fiesta ni sesuai untuk semua lapisan. Jadi yang muda, yang sedikit berumur juga dapat menikmati bersama dengan keluarga. Jadi kita adakan pertandingan-pertandingan sukan ekstrim, antaranya pertandingan rock climbing yang akan dijalankan buat pertama kalinya. Sebelum ni kita banyak anjur bukan pertandingan sukan seperti skateboarding, BMX, tapi kali ini kita bawa rock climbing dan kita ada pertandingan-pertandingan yang berkaitan dengan rock climbing dilakukan pada Seberang Perai Fiesta pada kali ini. Okey, untuk Cik Muhammad Waimin pula, kita lihat ini satu fiesta yang akan sebenarnya memperkasakan lagi produk-produk tempatan Make in Penang. Itu yang cuba ditonjolkan untuk fiesta kali ini juga. Ya, Ivan, terima kasih. So insyaallah pada SPF 2019 pada kali ini kita akan lebih mempromosikan produk-produk usahawan industri asas tani negeri Pulau Pinang, yang mana bukan saja terdiri daripada Jabatan Pertanian sendiri, malah daripada usahawan industri asas tani yang mana daripada bimbingan jabatan-jabatan dan agensi lain juga. Kita lihat ini juga salah satu asalnya dari sambutan Hari Peladang dan sebagainya. Ini untuk meraikan sebenarnya golongan ataupun warga petani, penternak untuk sama-sama ini ini satu fiesta untuk mereka dan juga kita sebagai penggunanya dapat turut serta kemeriahan itu. Dan satu yang kita nak tampilkan yang kita telah lakukan selama beberapa tahun ni, kita nak mempromosikan bahawa sektor petanian ini juga sesuai untuk golongan muda dan kita nak menarik minat mereka. Jadi sebahagian besar pameran-pameran berkaitan jabatan itu akan menampilkan teknologi-teknologi yang terbaru dan konsep-konsep terbaru dalam bidang pertanian, supaya ini juga dapat menimbulkan minat di kalangan orang muda untuk menceburi bidang pertanian. Jadi sebab itu kita campurkan dengan beberapa elemen-elemen program yang orang muda akan datang, tapi dalam masa yang sama mereka juga dapat lihat program-program pertanian dan juga aktiviti-aktiviti peternakan lain yang mungkin mereka boleh ceburi selepas mereka lihat di Seberang Perai Fiesta. Jadi untuk galakkan lebih ramai golongan muda untuk sertai bidang pertanian ini, apa-apa antara inisiatif yang telah pun dilakukan oleh agensi pertanian? Okey, untuk bagi Jabatan Pertanian, kami mengadakan pertandingan dan juga pameran hasil-hasil pertanian, pertandingan pameran terrarium, edible landscape dan juga miniature garden. Selain itu, kita juga ada pertandingan dan pameran produk IAT bagi negeri Pulau Pinang serta pertandingan dan demonstrasi masakan. Di samping itu juga, pada kali ini kita bawakan penggunaan mekanisasi bagi pertanian seperti drone. So kita akan buat demonstrasi pada kali itu, yang mana insyaAllah kita cuba menarik golongan belia agar
menceburi bidang pertanian. Salah satu tarikan yang akan buatkan orang muda untuk tertarik hati nak ceburi bidang pertanian ini adalah pendapatan ataupun ya keuntungan yang lumayan itu nanti. Jadi ini yang kita akan tunjulkan kerana sebab, di Pulau Pinang kita ada satu tabung mikrokredit yang disediakan oleh kerajaan negeri, tabung usahawan tani, yang mana usahawan pertanian yang muda ini kita berikan mikrokredit sehingga RM6,000. Okay, dan untuk sebagai permulaan untuk mula dan juga untuk kembangkan industri mereka. Dan kita ada banyak contoh-contoh petani-petani muda, agropreneur muda yang telah berjaya yang kita akan bawa dan tampilkan ketika sebuah pre-fiesta ini. Jadi selain mereka boleh datang untuk berfiesta, mereka juga sebenarnya dapat message yang lebih penting itu adalah mendapat ilmu dan juga apa dia bidang-bidang yang boleh diceburi daripada bidang pertanian ini. Bagi mereka yang ingin berjinak-jinak dengan bidang pertanian dan perniagaan ini, inilah waktunya untuk dapatkan segala info dan juga inputnya. Di situ nanti akan diberi bimbingan dari segi keuangan dan pinjaman dan sebagainya. Pelbagai program latihan yang disediakan sepanjang tahun juga akan dapat diketahui ketika program Sembang Pre-Fiesta. Sasaran untuk tahun ini mungkin Waimin boleh berikan kepada kita dari segi penyertaan golongan petani dan peternak ini. Bagi pada kali ini kita ada sebanyak 28 daripada agensi, jabatan dan agensi yang menyertai SPF pada kali ini. 70 gerai, 70 gerai makanan, dan juga kita ada lebih kurang dalam 20 food truck. Okay. So yang mana kita mengharapkan penyertaan dari usahawan-usahawan beliau yang muda akan ramai menyertai SPF kita. Akan berlangsung dari pukul berapa ni, YB? Jam 10 pagi sehingga 10 malam. 25 sehingga 29 September di Tapak Expo Seberang Jaya. Ada plan contingency, plan B kalau sekiranya keadaan jerbu masih lagi berterusan dan mungkin kita doa. Saya dengar tadi pagi tadi beransur pulih. Jabatan Meteorologi juga melaporkan insyaAllah peralihan monsun dan sebagainya. Jadi kita doa peralihan tu berlaku dengan baik insyaAllah. Supaya kita boleh berfiesta. Okey, untuk sasaran mungkin tahun ini pengunjung ya. Kita sasarkan 50,000. Setakat seperti yang tahun-tahun sebelum ni kita mencapai ke tahap itu. Kerana kita anjurkan sepanjang 5 hari. Jadi perasmiannya akan berlangsung pada 27 hari bulan. Pada hari Jumaat malam dirasmikan sendiri oleh Tuan Yang Terutama yang di Pertua Negeri Pulau Pinang dan bersama pimpinan-pimpinan negeri yang lain, dan kita ada pelbagai aktiviti lain antara selebriti yang akan hadir. Datuk Chef Wan sendiri akan datang untuk memberikan demo masakan. Jadi dia akan datang pada hari Ahad insyaAllah 29, dan juga beberapa selebriti-selebriti tempatan yang lain juga akan membuat penampilan ketika Sembang Pre-Fiesta ni. Ada konsert rock? Ada. Setiap malam ada pelbagai program. Konsert, persembahan. Seperti yang saya sebut tadi, kita nak menarik minat mereka untuk datang dan dalam masa yang sama melihat sendiri aktiviti. Ada pelbagai aktiviti. Kita ada pertandingan ayam serama. Ada pertandingan kucing. Kemudian kita ada pertandingan memancing di tapak ini juga. Jadi it's a one stop event yang mana semua ada dan sesuai untuk semua. Akses ke tempat ini macam mana, YB? Akses sangat mudah di tepi. Kalau di daripada sebelah pulau nak ke turun daripada jambatan terus ke arah utara, tapak Expo Semenanjung ini memang terletak betul-betul di tepi lebuh raya utara selatan. Aksesnya mudah, jadi mudah. Ini bolehlah warga-warga utara, bukan saja di Pulau Pinang, di Perak, Kedah, semua boleh turut serta dalam SPF 2019. Gaji selamat pun boleh masuk. Gaji pun boleh masuk. 25 bulan. Gaji itu mungkin boleh dimanfaatkan untuk mulakan perniagaan. Hemat berbelanja juga. Terima kasih, terima kasih YB kerana sama-sama mempromosikan untuk Seberang Perai Fiesta 2019.